olahraga satu minggu cari lebah bisa kurus saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Cara Lovi. Ini kita akan menyusuri sungai. Sungai apa ini kok? Kali Manjing. Kali Manjing. Ini juga yang berada di kaki Gunung Semeru. Sungai ini sangat terkenal sekali, teman-teman. Pasir dari Kali Manjing ini sangat terkenal. Nah, langsung dari Gunung Semeru. Oke. Sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Terus berkembang dan pencet tombol lonceng supaya kalian dapat melihat video terbaru dari channel Garlovi. Kita ikuti perjalanan menyusuri sungai ini. Pasir ini sangat luas, luas sekali. Ini yang ke bawah juga masih panjang dan luas. Ini pasirnya yang mantap di sini, sangat hitam, sangat bagus untuk bangunan. Everything dia, oh no? Kalau kesini saya ingat masa kecil. Nah, masa kecil saya dulu kalau bulan puasa sering kesini. Jadi rumah saya di bawah sana, naik kesini ikut truk biasanya. Jadi gandol truk sampai kesini baru jalan-jalan. Nanti kalau sore kita pulang. Pulangnya juga gitu, gandol truk juga. Itulah masa kecil saya. Ini di atas kayaknya ada suara apa? Air. Mungkin ada air terjunnya. Kalau untuk yang sini saya belum tahu. Kalau masa kecil saya di bawah sana. Kalau puasa sering saya ke sini, tapi nggak sampai sini. Ini kalau ada suara ini kayak biasa ada air terjunnya. Iya kah, ini ya? Jadi ini suara yang dari bawah tadi terdengar. Coba kita terus masuk.
Ini anak-anak gata ini. Woi, ayo, woi. Ini gata gini lo. Saya susun. Bunga gede lo, coba. Layu. Kita naik bunga gede. Ayo, ngasih ya. Palang kecil ini. Nggak kenal capek kalau diajak main ke hutan. Ayo, siap. Cepat turun kasur deh Gono. Kita istirahat dulu, nyantai-nyantai. Kita ngopi dulu. Ini kita istirahat dulu sambil ngopi-ngopi dulu. Mas Eko basah ini, kasihan nggak bisa ngopi. Kopi merah. Ini mata bintitan belum sembuh-sembuh, selatuh ke mata. Oke teman-teman, ini kita mau naik juga nggak berani, mungkin di atas kayaknya agak mendungnya, jadi kita turun saja. Mungkin lain waktu Mas Eko ya, kita lanjut ke atas. Sekarang kita turun, ini demi keselamatan kita. Di sini memang kelihatan cerah, tapi di atas itu mendung sangat tebal. Kita harus segera turun. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol di bawah saja enak. Kita dekat dengan sepeda, dekat dengan jalan, karena ini kita di tengah-tengah, jadi kan mengiri beping, mau lari nggak bisa. Ayo Mas, ayo. Mas Jatam. Oh yuk. Ayo. Ayo, lari Am. Lari dulu Am. Lagi apa ya Joko ini? Batu apa Mas Joko ini? Ini batu kayak bermotif ini. Ini mungkin bagus untuk ake ini. Bagi pecinta ake ini. Tapi kurang keras kalau untuk ake. Karena saya juga ahli ake ini. Tapi bagus Mas Joko motifnya ya. Motifnya bintik-bintik. Ada yang belang-belang, yang belang gimana? Ah, ini belang.
belang warnanya, belang-belang kayak kayak kulit harimau. Ini kata Mas Eko ada batu yang kayak ditata dengan rapi. Ini Mas Eko ya? Ya. Oh, bagus sekali. Kayak ditata presisi, yang kecil-kecil kok pas deh, lubang yang kecil gitu loh. Coba ke sana Mas Eko, biar tahu kalau batunya ini memang besar. Tuh teman-teman, tuh Mas Eko ke situ. Mantap. Batunya besar sekali. Oke teman-teman, ini kita istirahat. Sebenarnya kita mau pulang, tapi kita ngobrol-ngobrol nyantai dulu dengan Mas Eko. Mas Eko, untuk alam di sini kami masih jaga dengan baik. Terus kira-kira apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kan di sini? Banyak hal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Salah satunya sumber mata air untuk menghidupi masyarakat, bertani, bercocok tanam dan sebagainya. Bisa diambil. Kemudian dari alam itu di daerah sini banyak madu liar. Ini yang tidak terbaca oleh siapa. Madu liar ini bisa dimanfaatkan juga sebagai sumber penghasilan dan untuk menunjang perekonomian masyarakat. Karena madu liar yang ada di lereng Semeru ini sangat alami sekali. Kualitasnya juga bagus. Juga sangat bagus. Harganya juga mahal loh Mas Eko. Dan harganya juga itu sekarang 1 liter sekitar 350. 350. Bayangkan kalau 1 liter dapat 350 sehari, masyarakat sekali mencari madu bisa jadi 1,5 sampai 3 liter. Sampai 3 liter. Itu yang diperoleh oleh masyarakat sekitar. Tapi itu kalau lagi musimnya Mas Eko. Nah, lagi musim. Kalau lagi musimnya itu kayak karena di itu yang biasa saya ajak itu bisa 4 liter satu hari, bayangkan. Tapi waktu musim madu, kalau kayak kemarin saya cari juga nggak dapat apa-apa karena bunga sudah menjadi buah semuanya. Dan selain itu Mas Eko, apa lagi yang kira-kira yang bisa diambil masyarakat? Di hutan masih banyak ranting-ranting kering yang bisa diambil oleh masyarakat dengan tujuan untuk menghindari kebakaran hutan. Nah, salah satunya di situ. Karena ranting-ranting kering ini ketika dia di musim kemarau kemudian terjadi gesekan antara satu pohon dengan pohon lain, itu bisa terjadi kebakaran dan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk memasak. Karena kalau di masyarakat lereng Semeru ini masih banyak yang menggunakan kayu bakar untuk masak. Ya kebanyakan takut Mas Eko ya. Untuk menggunakan LPG masyarakat masih fobia. Karena ada kemarin terjadi kebocoran gas sehingga masyarakat yang lain pun memiliki fobia tinggi terhadap gas itu. Makanya petani, masyarakat lebih beralih ke kayu bakar gitu. Kan di sini banyak peternak juga Mas Eko ya. Ini untuk yang peternak kambing, mungkin kerbau, itu yang banyak rumputnya dari hutan Mas Eko. Dari hutan juga banyak, dari lingkungan masyarakat sekitar juga banyak. Kalau dari hutan, peta masyarakat pun juga bisa mengambil rumput-rumput liar seperti rumput ilalang, terus kalindra dan sebagainya. Bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk pakan ternak. Nah itu teman-teman, ternyata banyak sekali sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh
masyarakat sekitar hutan. Ada madu hutan, ada rumput, ada kayu, apalagi tadi Mas ya? Mata air. Sumber mata air. Karena sumber mata air yang diambil oleh masyarakat di sini sangat banyak. Untuk kebutuhan sehari-hari, untuk nanam sayur dan lain sebagainya. Makanya mari kita jaga hutan bersama-sama. Mari kita lindungi hutan bersama-sama supaya hutan juga bisa memberikan yang terbaik. Mungkin itu aja Mas Eko ya. Ini kita juga sudah capek. Kita akhiri video hari ini. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.